Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna fahma, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berusaha, Tuan Imam, Ustaz Zul dan pegawai masjid yang sempat hadir bersama pada malam ni. Yang saya hormati, Tuan Pengerusi Qariah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim, serta seterusnya, bendahari dan seluruh bersejatan kuasanya yang sempat hadir bersama, pimpinan-pimpinan masyarakat. Yang saya hormati juga kaum ibu, kaum bapa, tuan-tuan guru, sidang hadirin hadirat, sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada malam ni, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar nikmat kepada kita dapat kita beramal dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat manfaat kita dunia akhirat, insya-Allah taala. Jadi insyaAllah kita menyambung kembali pengajian kita yang lalu kita dah melihat, iaitu zikir ketika mana keluar daripada rumah. Ya, kita lihat bagaimana bencana-bencana yang sedia menanti kita yang ada di luar daripada rumah kediaman kita. Yang mana kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, rumah ni sebagai kubu kuat kita lah. Ya, yang mana kita kena pagar, kita lebih selamat, kita beramal, kita beribadah, kita segala-galanya di dalam tu lah. Ya, jadi sebab itulah sepatutnya kita menjadikan rumah kita ni sebagai zon yang paling selamat sekalilah. Ya, sama ada untuk berehat, sama ada untuk kita merawat, sama ada untuk kita beribadah dan sebagainya. Ya, sebab itu, ya, sebarang bentuk ketidakbahagiaan di dalam rumah ni perlu kita elakkan. Ya, perlu kita elakkan. Jadi yang lalu kita dah melihat, iaitu zikir ketika mana keluar daripada rumah. Sebab di luar daripada rumah ni ada macam-macam jenis musibah ataupun bahaya yang menanti kita, kita tak tahu. Ya, sama ada bahaya tu datang, ya, disebabkan oleh manusia, ya, ataupun disebabkan oleh selain daripada manusia. Ya, pun kita kena berjaga-jaga. Sebab itu sentiasalah kita ni kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memelihara kita daripada segala bencana-bencana tersebut. Jadi antara yang kita dah lihat pada minggu yang lalu, iaitu bagaimana kita keluar daripada rumah, kita baca bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya, bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu, tawakkaltu, aku bertawakal alallahi, ya, ke atas Allah, ya, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada sesuatu, ya, kekuatan ataupun usaha ataupun daya, wala quwwata, walaupun sesuatu kekuatan, melainkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita minta bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya, tu kena baca banyaklah. Ya, doa-doa tu, ya, kena baca. Ya, nampak macam tak penting tuan-tuan, ya, tapi memang penting. Ya, memang penting sebab dalam kita melangkah ni kita tak nampak apa. Kita tak nampak bahaya, tak nampak apa rencana-rencana pun kita tak nampak. Kita ni kabur, semua tak nampak apa. Ya, ha, tu dia. Sebab itulah kalau tuan-tuan hayati bacaan di dalam surah, di dalam surah Baqarah, ketika mana lepas kita baca ayat kursi, ha, ada tu. Ya, lepas la ikraha fiddin. Ya, lepas ayat kursi tu kan ada satu bacaan tu, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Selepas tu ada satu lagi ayat, iaitu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur.
Fahamkan apa maksud dia tu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah tu ialah pemimpin ataupun petunjuk, penunjuk kepada orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Mereka tu itu Allah tu adalah pemimpin yang menjaga orang yang beriman tu, hanya Allah. Nah, tu biasanya kalau orang nak merawat, dia akan baca 3 set ni. Ayat Kursi, La ikraha fiddin, Allahu waliyul ladzina amanu. Mesti baca ni, biasanya biasanya lah kalau orang nak rawat ni, dia akan baca ni lah. Ya, biasanya orang baca Ayat Kursi saja kan, tapi dia ada 3 ni. Sebab Nabi SAW pernah tunjukkan satu kaedah sunnah, iaitu membaca 3 ayat ni. Ya, membaca 3 ayat ni. Ayat Kursi, apa ni, ayat selepasnya dan selepasnya, iaitu 3 ayat. Okey, jadi dikatakan bahawa di situ kalau kita lihat terjemahannya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pemimpin, pelindung kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yukhrijuhum tu apa? Khoroja. Khoroja tu apa? Keluar. Yukhrijuhum minaz zulumat. Dia yang mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kepada sesuatu yang bercahaya. Maknanya kita ni tak nampak apa, tuan-tuan. Tetapi dengan doa tadi yang kita baca, dengan tawakal kita kepada Allah, Allah memperlihatkan kepada kita apa benda rencana yang kita tak nampak, yang ada di luar daripada daripada kita punya pandangan, daripada pengetahuan kita dan sebagainya. Itu yang tadi rahsianya kat situ. Ya, iaitu kita dapatkan kekuatan kita tu daripada doa tu. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang yang kafir itu, tuan mereka adalah taghut. Taghut ni apa? Macam kalau dalam bahasa mudah yang sampah, sampahlah. Tuan mereka ni ialah sampah. Mereka buat macam kayu, buat dengan batu, buat dengan daun, kan? Itu sampah lah, kan? Tagut. Nampak? Itu orang saya kata tadi, bila orang biasanya kalau dia nak merawat, dia akan ambil dia punya tenaga daripada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia ambil tenaga dia daripada situ. Ya, ambil tenaga tu. Sebab tu ada ulama kata lebih baik semasa kita mengamalkan doa, alangkah terlebih baik kalau dapat dihayati setiap bacaan itu. Sebab kekuatan kita datangnya daripada pemahaman kita daripada bacaan-bacaan tersebut. Macam orang lemah tenaga batin lah, dia pun belajar kan, dia tengok wah, nama-nama Allah ni. Satu orang tu kata, ni baca ni, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kan? Tu tepuk belakang ni, kan? Bila sekadar hafaz, kita rasa macam nak tak nak buat. Sekadar hafaz, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Aziz, ke apa-apa sajalah. Sebab kita macam tak syok lah, kan? Nah, bila kita hayati tu, lebih lebih baiklah, kan? Nah, jadi sedaplah untuk kita mengamalkan sesuatu tu, kan? Kita nak tepuk ke, kita nak apa ke, elok. Okey. Jadi itu bermakna bahawa di sini nak menunjukkan bahawa doa-doa ni inilah kaitan dia. Walaupun kita ni belum sampai tahap kita ni orang kata betul-betul yakin dengan ayat Quran yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih baik kita belajar-belajarlah mengamalkan doa-doa tersebut. Ya, kerana keyakinan itu akan datang kemudiannya. Selepas kita selalu melakukan, insyaAllah lama-lama kita akan yakin kepada apa yang kita amalkan, tuan-tuan. Ya. Sebab tu nak bagi sesuatu amalan tu sebati dengan kita tu, memang ambil masa lah. Sebab tu kena rajin. Kena rajin kita mengamalkan doa-doa seperti ini. Okey. Kemudian pula disebutkan dalam satu hadis bahawa apabila kita membaca doa ketika mana keluar daripada rumah, maka syaitan kecewa. Kita telah mengecewakan makhluk Allah yang namanya syaitan, namanya jin, namanya segala-galanya. Kan? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab
biasanya di dalam rumah anak Adam ini, anak Adam ni biasanya akan ada satu ekor jin ni memang ditugaskan untuk untuk macam orang kata man to man lah, kan? Dia dalam tu dia akan mark tu tuan-tuan, kan? Biasa macam itulah. Ya, sebab tu Nabi SAW kata setiap orang meninggal, setiap orang yang lahir ni pasti ada teman dia dari kalangan jin, mesti ada punya. Dia man to man. Tuan-tuan kena faham kat situlah. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa banyak berdoa. Ya, bila kita berdoa tuan-tuan, ia boleh mengecewakan, ya, boleh mengecewakan daripada mereka ni mengambil sesuatu benda, tindakan yang mudarat ke atas diri kita ni, lebih baik kita cegahlah. Ya, lebih baik kita cegah, sebab sekarang ni bukan saja kita berhadapan dengan COVID-19 tuan-tuan, ya, tetapi kita berhadapan juga dengan pelbagai jenis penyakit-penyakit yang kita sendiri pun tak tahu macam mana. Dulu kita dengar darah putih, darah merah, sekarang ada darah sekarang ada darah kuning, sekarang ada darah hitam. Wah, banyak jenis tuan. Darah pun sekarang dah ada macam pattern lah. Sekarang ni macam mana ni? Kan? Cuma macam-macam jenis lah sekarang. Kan? Dulu kita kenal sakit jantung je. Sekarang ni macam-macam lah. Kan? Dulu nak jumpa orang stroke ni susah. Sekarang yang muda pun dah stroke banyak. Dulu orang kata orang tua je dialisis. Sekarang budak-budak pun dah dialisis. Ni penyakit pun sudah ni. Ya, sekarang orang kata COVID-19 kan, jumpa vaksinnya. Ya, kan, sekarang dah kata tak elok pula, dah tak boleh load pula, dah macam mana orang pun dah tahu. Kan, ya, 24,000 test dekat Israel, Tel Aviv. Orang tak berkesan, dah tak tahulah apa cerita pun tak tahulah. Ya, dah poningkan kepala semua tuan-tuan kan. Jadi, ini semualah saya kata tadi, akhirnya mengajak kita ni supaya mengamalkan doa-doa dalam kehidupan kita. Sebab kita ni orang Islam, kita ni ada Allah yang maha hebat, yang maha perkasa. Jadi ujian ini Allah bagi pada kita untuk melihat sejauh mana kita beriman kepada Allah SWT, sejauh mana kita yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita. Okey? Jadi itu dah keluar daripada rumah, kita habis satu bab. Sekarang ni kita lihat zikir ketika mana kita masuk ke dalam rumah. Okey. Disunatkan ketika mana kita masuk ke dalam rumah membaca bismillah. Ya, bismillah itu memang setiap orang yang beriman kepada Allah, semua benda yang dibuat haruslah dimulai dengan bismillah. Bukan sekadar harus, bahkan para ulama mensunatkan benda itu dibacakan untuk setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Apa saja perkara perbuatan yang dia nak buat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi lazimlah kalau bismillah sudah sebut tuan-tuan, sudah lazimlah sebelum baca bismillah ni biasanya kita akan sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lazimlah. Kita nak baca Quran pun dalam mazhab kita Imam Syafi'i biasanya ya diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita setiap benda yang kita nak baca, terutama sekali ayat suci Al-Quran, hendaklah dimulai dengan fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jadi bismillah ni apa? Bismillah ni ayat Quran. Bismillah ni ayat Quran. Melainkan kalau kita niatkan bismillah ni cuma wirid kita saja ataupun zikir kita saja. Sebenarnya bismillah ni ayat Quran. Di mana duduknya? Surah Fatihah ayat pertama. Bismillah pada tempat yang lain itu tidak dikira sebagai ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran hanya kepada ya, iaitu suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, setiap kali nak membaca Al-Quran adalah disunatkan, sama ada dalam solat atau di luar solat kita membaca ta'awudz. Ta'awudz ni apa? Perlindungan. Ya, ta'awudz, isti'adzah, ya, iaitu perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Lafaznya a'udzubillah paling pendek. Ya, paling panjang macam-macam jenis lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzubika limatillahit tammat. Itu semua jenis-jenis dia. Jenis-jenis dia banyak. Tapi pokoknya Allah Taala sebut di dalam Al-Quran fasta'id billah. Dia kata minta perlindungan dengan Allah. Macam mana cara? Tak disebut. Macam mana ayatnya? Tidak disebut. Tidak disebut. Itu saya nak bagi tahu.
Ya, macam sallu ala nabi. Orang kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang beriman, berselawatkanlah kata baginda. Tak ada sebut jenis selawat macam mana nak selawat kepada nabi. Nak pakai selawat tafrijiah ke, nak pakai selawat syifa ke, nak pakai selawat tip ke, nak pakai selawat apa yang sesuai pada kita, kita nak pakai, pakailah. Pakailah. Tinggal lagi dalam solat pun tuan-tuan, ya, kita kata solat-solat apa ni, Ibrahimiyah punya kan, itu pun tak semua orang mengamalkan benda yang sama. Tidak semua orang mengamalkan benda yang sama. Bahkan di dalam mazhab kita, bacaan selawat yang wajib itu hanyalah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain-lain itu dianggap sebagai sunat. Jadi kalau ada yang tak baca, contohnya dia baca apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang lain tu dia tak baca pun tak apa. Nah, jadi mana datang Ibrahimnya kalau dia tak baca? Tak adalah. Maknanya tak adalah. Jadi di situlah dibahaskan bahawa boleh saja apa jenis selawat sekalipun dibolehkan. Begitu juga dah dengan fasta'id billah ni. Ya, apa jenis bacaan pun yang sesuai. Tinggal lagi bila dalam semayang tu, bila dia bawa yang lain sikit, nanti orang tanya. Tiba-tiba imam baca a'udzu billahi samiil alim minasyaiton. Dalam musabaqah dah biasa dengar. Cuma dalam semayang tu jarang-jarang. Nanti kalau dengar jarang-jarang, nanti orang akan orang kita ni cepat mengoyan ya tuan-tuan. Ya, ni musim-musim pemilihan jangan buat hal. Besok yang boleh-boleh jadi imam, so dah tak jadi imam dah. Ni jangan kabel orang banyak ni. Ya, orang berkabel banyak tuan-tuan, jadi maknanya elakkan fitnah. Kadang-kadang orang ni tak faham. Ya, lain, orang tak faham ni susah kita nak cakap. Kita cakap sekarang pun dia tak nak dengar penjelasan kita. Kan dia kata kita ni kan, jadi tak boleh nak cakap. Macam tadi saya pagi-pagi, patutnya pagi-pagi saya balik rumah sarapan dengan keluarga. Pukul 6:30 dah orang dah telefon, anak dah mengamuk. Anak dah mengamuk tuan-tuan kan. Balik Kojor pukul 2 pagi dah mengamuk dah. Bila kita cakap macam ni, pandai dia. Saya ilmu putih je ustaz, saya ilmu hitam tak main. Ilmu putih tu apa orang kemar? Ilmu putih ni ilmu Tuhan lah. Ilmu hitam ni ilmu hitam. Kurafat ni macam ni semua. Cakapnya dengar waktu je, ustaz saya nak sembahyang dulu ustaz, ustaz nak duduk-duduk lah. Saya nak sembahyang. Weh, anda kalah ustaz. Ustaz pun tak macam tu tuan-tuan. Dia lagi handal daripada ustaz ni. Lebih handal daripada ustaz ni. Tak apalah, ni mak awak datang ni suruh tengok-tengokkan. Tengoklah ustaz, saya izinkan. Dia ingat main-main, izin tu main-main tu. Ingat izin dia tu, saya izinkan. Oh, cakapnya confident lah. Sebab dia dah jumpa ramai ustaz. Ramai ustaz tuan-tuan. Jumpa ustaz, ustaz tu daripada jauh tengok tuan-tuan kan. Dia kata, tak boleh cik, minta maaf lah cik. Anak cik ni, tak berani saya kata. Ni kores ni, tahap tinggi pun ni kata. Saya tak berani ni kata. Dia kata macam tu, bapak dia mengadu dengan saya. Dah tak ada lah ustaz kata. Nak cubalah ustaz Syukri kata. Saya kata kalau yang terror-terror pun tak nak, takkan saya nak. Lagilah saya tak nak. Lepas tu, confident lah. Tak apa ustaz, saya izinkan. Dia pun cakap saya izinkan. Saya pun ruqyah lah sekejap kan. Tak apalah ruqyah. Dia tak tidur 3 hari. Saya ruqyahkan dia, tidur 3 jam. Tidur 3 jam sebelum pergi Kojor tu, dia dah siap-siap ni, dah pergi Kojor ni. Siap-siap pergi Kojor. Dah pakai semua kerja security. Ya, pukul saya nak datang, masa saya nak datang tu, dia pergi Kojor. Pukul 5 saya datang, masa tu dia pergi Kojor. Saya kata, awal betul pergi Kojor. Kata. Duduklah kejap lah. Okey Ustaz, okey saya duduk. Berapa masuk Kojor ni? 7:30 Ustaz. Balik besok, 7:30. Oh, 7:30 masuk. Ni awal benar ni kata. Boleh saya cekkan apa semua? Boleh Ustaz, tak ada masalah kata. Tak apa semua kata. Tu ilmu apa ni? Betul dia cakap tu ilmu putih, ilmu apa kan? Pun duduklah. Duduk-duduk, gua baca Al-Quran. Leno. Tu tidur kan, tidur. Saya izinkan ni, saya izinkan dia, dia pun izinkan. Baik. Apa jadinya? Saya pegang badan ni, saya kata kau demam ni. Tak ada Ustaz, tak ada. Kan? Tak ada demam ni apa semua. Lepas dia bangun tu, lepas saya dah balik semua, dia bangun. Dia kata pinggang dia sakit. Badan dia macam tak biasa. Tu bapak kata macam mana ni kata. Abah bawa saya pergi tempat Kojor lah. Bapak bonceng bapak pergi dekat tempat Kojor.
Lepas hantar dia, bapak pula demam menggigil. Bapak yang demam. Demam pula menggigil. Nah, apa semua? Lepas tu cakap, saya kata pergi masjid. Bapak dia pun pergi masjid. Apa pun semua. Lepas baca Yasin kat masjid, kami mulai Jumaat. Elok terus bapak eh. Segar. Tak ada apa. Kan? Tiba anak balik pukul 2:30 pagi. Mengamuk-amuk, mencarut-carut. Habis di babi yang semua orang yang dijumpa semua. Dah jadi trafik depan masjid pula. Masjid tepi jalan tu jadi trafik. Dia pegang, elok-elok jadi security, dah jadi trafik pula. Kan? Sana orang dia tahan, sini dia tahan. Ini cerita betul. Tanya tu, saya pergi pagi tadi, dah apa, dah terjogit-jogit. Apa semua? Rupa apa dia? Ini orang kita. Apa benda? Tak ada penyakit, cari penyakit. Mengamal benda-benda pendekar perang lah, apa benda kebal lah. Nak buat apa kebal tuan-tuan? Yang nak, saya nak tembak tuan-tuan tu siapa? Yang kita ni mengamal tak apa benda. Kan nak buka dah susah. Nak buka ilmu tu dah susah. Macam mana? Sekarang ni bila saya datang pagi-pagi tadi 6:30, saya kata macam mana? Saya nak tengok boleh? Saya tak izin. Dah tak izin. Semalam izin. Rupanya dia nak test kita tuan-tuan. Dia nak main-main. Izin tak izin ni jangan buat main. Kan? Orang tak izin tuan-tuan, ilmu tak boleh lucut. Kalau tuan-tuan ada sakor kan, saya nak ubat tuan-tuan. Tuan-tuan tak izinkan. Tak jadi. Tak boleh tuan-tuan. Matilah tuan-tuan dengan benda tu. Kan? Matilah kau. Bersemadilah dengan aman. Bersama dengan benda tu. Kan? Bersemadilah. Kalau izin ni, kita sendiri nak. Kita sendiri nak buka. Kan? Kita sendiri nak buka benda tu. Okay, cincin tanggalkan. Ni buka. Apa semua. Ni tak izin. Tak izin macam mana? Saya pun baca lah. Baca ayat Quran. Baca. Kau tak izin eh? Tak apa. Dia pun kulu-kulu-kulu. Dia lari ke sana, pergi ke sana. Umur dah 30 lebih, anak dah ompek. Tuan-tuan, kau buka budak-budak, nantan tambat kan? Ini dah macam rainbow. Kan? Macam rainbow lah tuan-tuan. Kulu-kulu-kulu. Tak apalah. Saya pun duduk atas meja makan. Dia duduk kat meja makan tu. Tak apalah cik, saya duduk di sini. Baca ayat Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah dia tu. Daripada dia kulu kilir tu, datang duduk depan ni. Duduk depan ni, duduk. Duduk pandang. Lepas tu, diam. Cakap seorang-seorang. Dia diam. Dia bercakap meluk pula. Saya pun puan dengar apa benda cakap. dia kita pun. Orang ni bosak. Takut je aku dah tempeleng. Ustaz Syukri kau. Dia orang keluar lah metro. Ustaz Syukri kena tikam. Dia risau lah tu. Tuan kan dia asyik lalu belakang saya. Apa. Kita risau lah ni. Kan? Orang tak butuh. Dia dah macam. Dia dah jadi tak waras tau. Lepas tu saya kata minta izin. Ya Allah Tuhan ku. Saya cakap dengan Allah Ta'ala. Saya kata ya Tuhan ku. Aku ikhlas bantu hamba Allah. Kan? Hambamu ya Allah. Tunjukkan aku mana sakit dia ni. Kan? Tunjuk aku mana sakit. Baca ayat Quran ni tuan tengah duduk macam ni. Tu tidur. Saya pun kejut dia. Kau pergi naik atas tidur. Ya. Tidur. Dia pun tidur. Leno berdongkur tuan. Berdongkur tidur. Kan? Lepas tu kita pun tengok. Tengok kepala. Saya pegang kepala tuan-tuan. Belakangan dia ni bergerak macam apa. Saya kata dia seorang belakangan. Orang kalau kena seorang belakangan tuan-tuan, biasanya dia akan nampak dunia lain. Orang kalau serang belah kiri, dia akan jadi rajin. Dia akan rajin menulis. Dia serang belah kanan, dia akan nampak dunia lain. Dia akan ada fantasi dia. Dia akan apa semua. Kemudian emosi terganggu. Kemudian dia akan bercakap sorang-sorang. Inilah dia. Saya cakap tekan lagi tuan-tuan. Tak boleh tekan lagi. Akhirnya dia pun bangun. Dia buka mata. Dia pun bangun. Saya kata dengan dia, ini mengamal ni. Saya cakap ini mengamal ni. Kenapa kau amal ni? Entahlah Ustaz, dia ada cincin Ustaz. Itu saya tak mau. Saya tak mau. Pandailah cari. Kan? Saya tak mau. Ini mengamal ni. Saya tak mau. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, inilah kita dengan nama Allah Ta'ala ni tu. Ya? Kan? Kita nak bagi tahu tuan-tuan, yang kita cari penyakit pasal apa. Ya? Sebab tu saya kata tadi, kalimah Allah ni nampak macam, tuan-tuan nampak macam sekadar kita main di lidah ya tuan-tuan. Ya? Tapi pada orang, tu besar tu. Ya, pada benda-benda yang macam ni dia besar. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan, bila berlaku macam ni, ya, dia ajarkan benda-benda macam ni, kenapa nak ambil benda-benda macam ni? Tu saya kata tadi, kurangnya kita ni ilmu agama kurang. Ya, ilmu agama anak ni dah kurang. Ya, masjid tak pergi, tapi nak beramal.
Ustaz tak nak, tapi ilmu yang nak. Ha, macam mana? Menuntut tak mana-mana, kan? Ha, ambil ilmu ni. Bila ambil ilmu ni, tuan-tuan, dah cerai. Dia dengan isteri dah bercerai, dah hapus semua. Dah tak boleh duduk sama. Pasal benda dah panas. Tahu, benda dah tak boleh. Dia sendiri pun tak boleh tanggung. Sekali saya kata dengan dia apa? Bapak dia kata apa? Macam ni ustaz, saya hantar kat buat gila lah. Saya hantar dekat awal, saya kata gila. Saya kata boleh, acik boleh hantar dia hari Senin besok telefon. Apa semua boleh hantar kat buat gila. Tapi saya cakap terus terang berapa tahun buat gila tu nak simpan dia? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya keluar tak? Keluar. So nak kena hadap lagi benda ni. Sampai bila? Dekat. Sampai bila? Ya. Sampai bila nak hadap benda ni? Ya. Nak cakap dengan dia harus tunduk fikir, kan? Eh, bila? Nah, sebab tu saya kata tadi, kita ada Quran, ada hadis-hadis Nabi, kenapa tidak diamalkan? Kenapa nak amal benda-benda macam ni? Ha? Benda ni bawa musibah pada kita, bukan dunia saja. Ni dunia dah macam ni, ni akhirat besok dia tarik kita masuk neraka, kata. Tegang kembang kempih kita besok dalam kubang kubur tu, kan? Melolong-lolong so, kata jangan buat main. Tu saya kata tadi, jangan dibuat benda-benda macam ni. Tu tolong macam mana nak buat ni. Sabarlah, saya kata. Biarlah masa menentukan. Lepas saya habis tu, dia pun keluar. Budak tu keluar. Pukul 4:30 tadi balik, mengamuk balik semula. Saya tak tahulah, saya kata tunggulah. Kan, malah melayan. Kadang-kadang kita ni buat penyakit, senang tuan-tuan, cari tu cari ustaz. Kan, senang buat penyakit. Orang tu saya kata tadi, penting ilmu. Anak kita ni bagilah dia ilmu. Ya, supaya janganlah bersahabat dengan benda-benda yang bukan daripada kalangan ya orang-orang soleh, ya benda-benda yang dibenarkan dalam Islam. Kalau tidak tuan-tuan, inilah masalahnya penyakit. Tuan-tuan dah bosarkan elok-elok daripada kocik, ajarkan sekolah betul-betul. Kan, tiba-tiba dah jadi macam ni, kan macam mana susah. Kalau nak menjerit satu kampung tuan-tuan, tak malu kita. Kau pergi pasar raya, terjerit-jerit tu tak malu kita. Sebab tu dijaga elok-elok, kan? Boleh rawat tu kita boleh lah, tak boleh tak boleh nak berkata macam mana, kan? Jadi tak perlu nak ni. Sebab tu saya kata tadi, masuk rumah ni macam tu juga. Lagilah kita dah hadapan benda-benda macam mana nak masuk rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki kanan. Masuk. Ya, masuk tuan-tuan ya. Kemudian yang ketiganya ialah fa idza dakhaltum buyutan fasallimu. Bila masuk dalam rumah, maka berilah salam. Fasallimu ala anfusakum, Nabi kata. Ala anfusikum. Berilah salam ke atas diri kamu sendiri. Ya, beri salam ke atas diri kamu sendiri. Macam mana beri salam pada diri kamu sendiri? Tu dia. Ya, assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, tu dia. Ada hamba-hamba Allah yang dia ni. Pada ni. Sebab itu bagi salam, tu nombor tiga. Auzubillah, bismillah dan bagi salam kepada diri kita sendiri ketika masuk ke dalam rumah. Paling kurang pun assalamu alaina ya wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Tu terpulanglah. Tapi kenapa tak boleh bagi assalamu alaikum saja ustaz? Bukan tak boleh. Dalam Islam kita kata semua boleh, betul tak? Boleh. Tapi assalamu alaikum ni lebih umum. Lebih umum, tuan-tuan. Umum ni maknanya yang kafir pun boleh jawab, yang apa pun akan didoakan juga, kan? Maknanya semuanya umum. Umum tuan-tuan, kan? Tu biasanya macam tu. Ya, jadi biasanya orang bagi salam ni kalau benda yang tak nampak ni kita khususkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, ya, dan juga kepada diri kita. Ya, assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin, ataupun terus assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, tu bagi salam. Sama ada orang, kalau ada orang eloklah kita bagi salam pada orang. Kalau tak ada orang, kita yang nombor satu masuk rumah, kita bagi salamlah kepada diri kita sendiri. Ya, bagi salam kepada diri kita sendiri. Takkanlah mendoakan diri sendiri pun tak sanggup. Kan? Takkanlah itu pun tak boleh. Kan, untuk orang lain ke? Bukan, untuk diri sendiri.
kan, untuk kebahagiaan diri sendiri. Okey. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika, wahai anakku, Nabi kata, idza dakhalta, apabila kamu masuk ke dalam rumah ahli kamu, ya ahlika tu maknanya ahli keluarga kamu, ya fasallim takun barakatan alaika, maka hendaklah kamu beri salam kepada mereka dan salam itu akan menjadi berkah kepada kamu dan kepada seluruh ahli keluarga kamu. Ha, akan jadi berkah kepada kamu dan seluruh ahli keluarga kamu. Itu berkah. Ya, assalamualaikum ataupun assalamualaikum, assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Mana-manalah. Ha, yang penting lafaznya tu biarlah lafaz yang kita faham. Jangan kita duk dengar dalam internet tu baca, ya, ya, jadi sebut betul-betul assalamualaikum. Ha, tu sebut dengan lafaz yang masyhur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian masuk waktu dah ke? Dah belum? Dah. Ah? Ha? Setengah minit. Okey. Lain macam bunyi itu. Sejak PKP ni banyak mental lah. Okey. Kemudian satu doa lagi Nabi SAW ajar pada kita ketika masuk ke dalam rumah. Ini pun elok diamalkan, ya, idza walaja. Idza walajar rajulu baitahu. Ya, bila kamu walaja ni apa? Baik, pernah dengar ke walaja ni? Ya, walaja ni pernah dengar tak? Walaja. Ya, walaja ni apa? Walaja. Ada pernah dengar mana? Macam pernah dengar ustaz? Pernah dengar kan? Walaja ni mana? Kalau tuan-tuan rajin lepas sembahyang dulu masa saya kecil-kecil, rajin untuk imam dulu bawa lepas sembahyang. Syahidallahu annahu la ilaha tu. Kan ada di belakangnya tu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya. Ah, tu dia. Inilah dia. Tulijul lail. Tulijul tu apa dia? Tuliju, ya, samalah tu. Ya, dia walaja tapi tuliju, samalah. Walaja juga, ya, asasnya. Walaja tu apa dia? Iaitu masukkan. Tulijul laila fin nahar, kau memasukkan malam ke dalam siang. Tu maknanya tu. Ya, maknanya nak bagi tahu tuliju ni adalah masuk, ya. Nabi SAW kata apabila masuk ke dalam rumah seseorang daripada kamu, hendaklah dia baca ni nak baca. Tapi doanya panjang, tak sempat. Kan? Baru ni ada orang masuk rumah baru. Dia baru bina satu rumah baru 6 bilik. Ya, yang bina dia kenal juga. Kenal bersara, baru bersara dan dia masuk dalam universiti, dipinjam jadi pensyarah di Seremban lah. Kan? Kena lempang dengan Pontianak katanya. Katanya kan apa semua. Tapi memang satu keluarga semua dengar lah. Benda tu datang terbang masuk apa semua. Saya kata dengan dia, susah yang nak buang macam ni. Ya, muka dah berong sebelah ada macam. Ya, baru pencen muka dah berong. Kan, dah berdenyut-denyut kan. Okay. So kita rawat sikit lah. Bawa rawat sikit. Saya kata dengan dia, masuk rumah baca ni. Bukan baca doa ni, tak. Baca yang saya ajar tadi lah. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kaki kanan masuk dalam rumah. Okey, sepanjang 7 hari tak dengar lagi dah bunyi tu. Tak dengar. Dan 3 hari sudah dengar. Tapi dia tak masuk dalam rumah. Dia kat atas je, dia kata. Atas siling ni ustaz tak masuk. Dulu dia masuk dalam rumah, dia gegar bilik air. Dia jatuhkan buku, dia selak langsir apa semua, semua kan macam itulah. Apa semua, kali ini tak ada. Tu dia kata, kali ini dia kat luar je. Tu maknanya bagi salam tu jaga. Kita kena bagi salam tu supaya benda-benda yang tak baik ni, kau ialah pindah rumah baru, rumah tu dah lama, tanah-tanah sawah. Tanah sawah lama kan, tanah sawah. Jadi betul kata, saya kata dengan dia, tak kira askar ke kau, tak kira polis ke, tak kira apa tuan-tuan kan, syaitan tak takut benda tu tu. Yang penting tuan-tuan pegang balik kepada Quran, pada sunnah, baca ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada apa soalan setakat ni sebelum kita tangguh? Ada?
Cikgu. Yalah. Pandangan umat pokok kek kau lah dia. Dia apa-apa hal pun kan, macam saya kata tadi lah, dalam beramal ni kita kena dulukan yang fardu, yang fardu, yang sunat, susunlah yang sebaik yang mungkin lah, ya. Fardu, sunat muakkad, ya, sunat-sunat yang ringan-ringan yang lain. Kan maknanya pastikan yang wajib itu tetap kedudukannya wajib, kan, diberikan keutamaan. Macam itulah. Benda yang sunat-sunat ini jangan diberatkan kepada orang. Ya, kalau diberatkan kepada orang, kalau kita sendiri memberatkan diri kita dengan amalan sunat itu, itu pokok kek kau lah. Kan, tapi bila pokok kek kita ni, itu yang payah tu. Ya, nah, jadi macam itulah maksudnya, tak boleh diberatkan. Ya, macam itu hari ada satu masjid, setiap semayang waktu dia akan buat kunut. Semayang-semayang waktu. Ini musim PKP kan, memang dia ada masjid, saya tak mau sebut lah, nanti masjid tu tahu. Ya, tempat tu, pasal saya sengaja kat situ, dia buat kunut. Cuma ada juga berjemaah yang tak selesa. Cuma saya kata dengan dia, kalau macam tu tak selesa, kurangkan subuh dan maghrib saja. Dia kata isyak semua tak payah buat, sebab benda ni sunat saja, kan? Sunat saja. Kalau orang tak boleh terima, susah juga kan. Cuma alah, yang tak boleh terima dia seorang ni ustaz, dia seorang ni, itu kena jumhur, kena bincang lah sesama kita lah kan, supaya jangan sebab seorang tu nanti habis kan kita punya ni. Jadi terpulang lah pada masing-masing. Yang penting tak boleh memberatkan orang dengan perkara-perkara sunat, sebab perkara sunat itu hanya tuntutan untuk dia buat sahaja. Okey, jadi cukup satu. Ampun dan maaf daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.